Teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa kembali di channel Adventure Motovlogging. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya mau turun gunung teman-teman, dari Cemoro Sewu kita turun ke Tawangmangu, tapi lewat rute jalur yang lama. Ini masih video ini saya ambil masih dalam momen libur lebaran ya, jadi lalu lintas lumayan ramai. Ini kalau pakai jalur yang lama kurang lebih sekitar 8 km saja teman-teman, kita sampai ke Pasar Tawangmangu. Tapi kalau kita pakai jalur yang baru yang di bawah sana itu emang agak jauh, tapi jalannya itu tanjakan dan turunannya itu tidak curam seperti ini teman-teman. Nah itu di bawah sana itu jika teman-teman bisa melihat, itu jalur baru, jalan tembus baru Cemoro Sewu Tawangmangu Cemoro Sewu Sarangan. Ini kalau lewat jalur sini emang harus ekstra waspada, hati-hati ya, apalagi teman-teman yang menggunakan motor mobil matic, itu selalu cek kondisi rem-remnya ya, karena ini sampai bawah itu turunannya curam, jadi kalau ngerem itu diusahakan gantian ya, biar enggak nyeplos atau kampasnya kebakar dan remnya bisa blong. Jadi kalau ngerem itu gantian. Ini kita memasuki Gondosuli, teman-teman. Dusun Banaran. Desa Gondosuli, Dusun Banaran. Kantor Kepala Desa Gondosuli. Ini Balai Desa Gondosuli. Sudah mulai agak mendung ya, tadi saya pagi berangkat sekitar jam 8:30-an, itu cuacanya masih cerah panas, tapi ini tiba-tiba langsung mendung dan kabut sudah mulai turun. Jadi di Gondosuli itu tadi adalah salah satu desa tertinggi di Kabupaten Karanganyar ya teman-teman. Kalau ini sudah masuki Kelurahan Blumbang. Jadi Gondosuli tadi itu desa tertingginya di Karanganyar. Ini turunan yang cukup curam ya teman-teman di Blumbang sini. Ini gradiennya kurang lebih sekitar 20%-an ya. Jadi ini panjang banget teman-teman, dari bawah sana sampai atas itu nanjaknya panjang banget, nggak ada habis-habisnya. Ini kalau ke kanan itu ke arah Pertapan Pringgondani teman-teman, jadi itu tempat wisata religi Pertapan Pringgondani kalau belok ke kanan. Ini kita lurus terus, turun terus ke arah Tawangmangu.
Nah, ini tanjakannya sampai sini, teman-teman. Jadi nyenggak banget. Dan enggak ada habis-habisnya dari bawah itu. Emang kalau lewat jalur yang lama itu emang ya seperti ini. Jadi diusahakan kendaraan teman-teman itu dalam kondisi prima. Apalagi pilot-pilot yang belum pernah nanjak di sini itu diusahakan searching-searching dulu di Google Map ya. Jadi diusahakan jangan buta keadaan, karena tanjakannya yaitu curam dan jalannya juga sempit. Mobil apa ini? Renteng-renteng. Oh, pada istirahat mungkin. Ngadem ke rem. Kita sampai di pertigaan HI. Kita ambil yang kanan aja ya, teman-teman. Kalau kita ambil yang lurus jalan biasa pasti macet. Kita ambil yang kanan aja, yang jalur alternatif. Ini nanti kita lewat di Grojogan Sewu. Ini video saya ambil tanggal 5 Mei 2022, jadi H+4 hari raya Idul Fitri tahun 2022. Di sebelah kiri kanan ini kawasan villa-villa elit-elit ya, villa-villa zaman dulu. Jadi kesannya bangunannya malah angker gitu loh, teman-teman. Ini villa-villa zaman dulu banget ini. Bangunannya bangunan 80-an, 90-an banget, teman-teman. Kayak seperti apa ya? Bangunan-bangunan Belanda gitulah. Kita ambil kanan. Oh, kanan gak bisa ya. Oh, kanan gak bisa, teman-teman. Jadi harus lurus. Jadi kita gak bisa lewat depannya Cemoro, apa itu, Grojogan Sewu. Terpaksa kita harus ambil kanan ya, teman-teman. Kita ambil kanan. Ini pintu masuk Grojogan Sewu yang utama, teman-teman. Ini sebelah kanan ini Taman Balai Gambang. Nah, ini pintu masuk utama.
Pasar Tawangmangu. Pasar Tawangmangu teman-teman ramai lancar karena kendaraan yang dari bawah itu dialihkan ke lewat jalur yang sebelah timur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Simak juga video-video saya lainnya di channel Bank Adventure, teman-teman.